Halo everyone, apa kabar semuanya? Oke guys, untuk video kali ini aku mau bikin makeup tutorial eyeshadow yang dramatik. Kalian penasaran kan kayak gimana sih eyeshadow yang dramatik? Oke, let's move on to the video. Jadi sebelumnya untuk di bagian matanya kita pakai concealer aja karena biar nempel eyeshadow-nya dan warnanya itu lebih keluar ya. Oke. Terus untuk warnanya ini, untuk base yang pertama aku pakai warna yang ini nih. Jadi ini tuh kayak kelihatan orange yang tua banget. Kita pakai brushnya tuh yang kayak gini guys ya. Bentar. Untuk warna eyeshadow yang pertama, untuk base-nya ini aku ambil warna yang orange tua, kayak gini ya guys, ya. Dan untuk brush-nya yang kayak gini itu kayak bulat gitu. Oke, kita langsung pakai aja. Dan di tap-tap gitu. Dimulai dari ujung, terus ambil ke tengah, dan ini tuh sengaja ngelebar gitu loh. Ketengahnya tuh lebar nggak apa-apa. Tuh kayak gini. Lebar banget nggak apa-apa. Oke, untuk ya warna pertama udah kelihatan ya untuk warna base-nya. Tuh kayak gini udah aja. Dan harus kena yang di atas bulu mata ini karena nantinya biar terlihat rapih banget gitu kan. Oke, untuk warna yang kedua, ini aku ambil yang warna tua, warna coklat yang ini guys nih. Ya. Oke, kita langsung ambil aja. Biasa aku pakai kaca. Jadi ambil dari ujung. Ya, tuh agak ngelebar gitu kan. Dari luar ke arah dalam aja. Dan kayak dibalurin dari ujung ke tengah sedikit aja tipis-tipis. Tuh. Kan biar kelihatan banget. Oke, kayaknya udah cukup untuk warna yang kedua. Nah, untuk warna yang ketiga, aku akan kasih shimmer. Nah, shimmernya ini aku ambil yang agak warna terang. Bukan agak ya, emang warna terang. Nih, yang warna ini nih. Terang banget. Kita pakai brush juga. Ini aku pakai brushnya yang kayak gini. Tuh, ini tuh ada dua. Yang kecil banget pipih sama yang agak lebar. Aku pakai warna yang agak lebar ya untuk warna shimmernya. Oke, kita tap-tapin aja. Ini aku ambil kaca karena biar kelihatan rapi, ditap-tapin aja. Kalau misalkan si shimmernya agak kurang nempel gitu ya, kita langsung pakai tangan aja nggak apa-apa guys. Tuh, set. Lebih gampang banget pakai pakai tangan. Tuh kayak gini aja. Udah jadi kayak gini aja tuh udah kayak dramatik banget ya gak sih? Tuh. Oke. Sama nih, sebelah kiri juga aku pakai dulu foundation. Dari ujung tarik ke tengah. Nah, untuk yang tengahnya ini bisa kalian ditebelin ya. Tadi aku lupa bilang,
untuk warna beige yang pertama. Jadi untuk bagian tengahnya bisa ditebelin. Oke, dengan cara arah memutar. Warna yang kedua. Pakai shimmer. Biar warnanya itu nggak jomplang antara mata sebelah atas dan sebelah bawah, kita pakai juga untuk warna yang pertama tadi. Ini tuh warna yang orange tua ya, untuk di bagian bawah mata. Tuh kayak gini. Oke, kayaknya aku tambahin lagi deh. Ya, terus untuk warna yang kedua, aku pakai juga warna yang coklat tadi. Ini di bagian ujungnya aja. Jadi kayak mempertegas bagian lower line-nya ya. Sama di bagian ujungnya aja sedikit untuk warna coklatnya ya. Kayaknya kurang gitu kan. Oke, ini udah cakep. Oke, kita taruh juga di bagian bawahnya untuk shimmer warna silvernya. Kayak gini. Tipis-tipis aja. Oke, ini untuk bagian matanya udah beres. Ini aku pakai masker aja, nggak pakai bulu mata. Dan next yang terakhir ini aku langsung ke bagian bibir aja. Jadi aku ambil warna yang shade 10, yaitu yang shell dari OMG, karena warnanya itu kayak lebih tua gitu ya. Kita langsung pakai aja. Oke semuanya, ini makeupnya udah beres. Gimana hasilnya? Semoga kalian suka dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol.